Games bersama bintang tamu di sini, yaitu dalam permainan games drama properti. Sini, drama properti. Kita menyiapkan properti ini, silakan Anda berdramatisasi di sini menggunakan properti apapun yang terjadi di sini ya. Mengambil satu properti dan ada ceritanya. Satu saja. Satu barang. Mau tujuh juga kalau bisa boleh. Bebas pokoknya, mau tiga, mau dua, yang penting ada nyambung dengan cerita ya. Oke, Pak Edi ikutan. Nun juga ikutan ya. Yang tidak ikutan saya, karena saya pembawa acaranya. Oke, kita langsung maju ke depan. Mohon maaf. Apaan orang ikutan tuh. Ikutan dong. Kan ini bagi-bagi tim gitu. Nanti yang ngurusin acara siapa kalau saya ikutan? Kan bareng-bareng, Pak. Gak usah, saya mau contoh aja lah. Ya, kita langsung. Kita kan grup. Mau grup-grupan? Oke. Jeng ya, Yujeng suruh kemari. Oke, okay. Yujeng main. Yujeng main. Sini, Jeng. Main. Lu di situ mulu. Transfer terus. Oke, grup A dan juga grup B. Ya. Ya, silakan dari grup A dulu bercerita nyambung ya. Satu properti atau mau satu properti terserah. Oke, okay, terserah. Okay. Li. Mana Li? Oh. Ini bom. Iya sih. Oh. Oh. Sudah siap? Oke, kita keluarin dulu. Ah, biar nggak susah. Oke. Silakan. Sini mundur, kamu nggak kelihatan ya? Oke. Okay, mau? Mau diterusin? Dan. Oke, okay, sudah. Silakan. Hari ini aku mau syuting, semua udah beres. Dia pakai sablon doang nih belum. Oke. Okay. Kalau sablon kan matanya kurang bagus kan? Ya, sini. Matanya kurang bagus. Iya, kan? Kita cek dokter dulu. Iya, cek. Ini A, ini B. Oke, cek mata. Oke, okay, ini dicek mata. Terusin. Ini cek mata. Apa, Kak Vega, sablonnya. Iya. Nah, kalau Vega, bedaka. Oke, terus. Grup B. Lawan aku. Aku takut melihat raksasa kamu. Aku mau kabur. Naik kuda, kabur. Kabur. Ayo, Yude. Ayo. Salah, jangan kabur-kabur. Ada apinya, Pak. Rokok. Oke. Ya, grup, silakan. Garuk-garuk. Alhamdulillah, Kang Sule. Ya. Ini dia sudah jadi sarjana. Ayo, Li. Ayo, cepetan. Nah. Oh, dipeluk. Dipeluk sama tangan. Oke, okay, bagus. Apa sini, deh? Kok kecil, lu? Apa itu? Jangkrik! Ini namanya Pak Sule. Pakai lampu nyari minggu. Jadi. Apa lo? Lo tadi bener lagi ngobrol. Iya, nyari kodok. Lagi nyari kodok. Udah. Patri. Tukang Patri. Oke, okay, tukang Patri. Ayo, Jeng. Tukang Patri. Ayo, Jeng, silakan. Lindung ya? Lindung. Kamu jangan. Waktunya habis. Silakan. Yang menang adalah grup Pega dan kawan-kawan. Nah. Kalau PT yang barusan ini adalah games property. Property. Nah, games property ini adalah ngelatih otak kita kecepatan dalam berpikir. Misalkan kita dalam bekerja untuk teoritis atau praktis dan yang lain-lain, itu bagus. Itu menggabungkan antara otak kiri dengan otak kanan, itu menyatu sehingga akan datangnya sebuah kecerdasan dan kecepatan dalam berpikir. Contohnya seperti ini. Ini kan kado ya. Oke. Kira-kira jadi apa? Coba.
Nanging 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 nanging. Oke. Ini kecepatan berpikir. Mau berapa banyak esnya, Pak? Ah, es seru. Iya. Aduh, apalagi ya. Oh, sembilan sepatu. Iya. Ayo kecepatan berpikir ya. Handphone. Aduh, apalagi ya. Buka dulu laptop. Oh iya, Simba. Ini Simba yang bentuknya panjang ya. Oke. Okay. Oh, cukuran jenggot. Dasi. Dasi kupu-kupu tapi kotak. Seperti itu ya. Iya. Peci. Iya. Apalagi, ayo kecepatan berpikir ini. Nampan. Oh, nampan tapi bentuknya panjang ya. Oke. Okay. Apalagi? Oh, laptop ya. iPad. Bukan. Ada kotoran. Ada kotoran. Ayo, apalagi? Dua. Oh, tempat muntah. Iya. Happy birthday, happy birthday, Lili. Nah, seperti itu ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk biar kita cepat latih, melatih otak motorik, kita. Motorik, motorik ya. Buat anda di rumah, suami, istri, kakak, adik, keluarga. Ya. Boleh melakukan gimmick-gimmick properti seperti ini. Ini olahraga untuk otak.